atau misalnya tidak sempurna, not perfect, kalian hanya perlu bilang imperfect. Halo semuanya, kembali lagi di Bahasaku Inggris Channel. Hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dan kita akan bicara tentang prefixes. Prefixes ini berarti awalan, jadi berada di awal kata. Jadi prefixes baru kata, oke? Nah, sedangkan kebalikannya suffix itu berada di akhir, jadi kata dulu baru suffix, oke? Nah, buat apa sih kita belajar tentang imbuhan ini? Nah, kenapa sih kita belajar tentang prefixes ini? Dengan prefixes, kalian bisa lebih menghemat kata dan terdengar seperti native. Udah, nggak usah basa-basi, kita langsung ke pelajaran hari ini. Yang pertama, kita punya prefix in. Oke, prefix ini berarti tidak. Contohnya, incapable, tidak cakap. Insensitive, tidak sensitive. Insecure, tidak secure atau takut atau malu, nggak pede. Itu namanya insecure. Jadi in ini berarti tidak. Nah, kalau ill ini sama berarti tidak juga. Contohnya illegal. Oke, tidak legal, tidak sah. Illiterate. Ill plus literate. Jadi tidak berpengetahuan. Terus yang terakhir adalah illicit. Ill plus licit. Licit ini adalah sah, ya, jadi tidak sah. Nah, yang ketiga adalah im. Impossible, tidak possible. Immortal, im plus mortal. Mortal itu mati, jadi tidak mati, hidup selamanya. Yang keempat itu ada ir, oke? Okay? Irresponsible, tidak bertanggung jawab. Irrelevant, tidak relevan, ya. Irregular, aneh atau tidak regular. Nah, keempat awalan ini bermakna negatif, ya. Semua awalan di sini itu berarti tidak. In, ill, im, ir. Oke. Jadi yang membedakan itu hanyalah awalannya saja. Jadi awalan ini menyesuaikan dengan kata yang akan digabung. Contohnya ya, im ke kata yang ada di in. Jadi incapable, nggak bisa. Oke, meskipun artinya sama-sama not, tetapi kata tersebut tidak ada. Contohnya lagi, kita pakai ir yang ada ke legal, jadi irlegal, nggak bisa. Jadi kalian perlu untuk menghafalkan, tapi mudah kok. Nah, biasanya kata im itu ketemu lagi dengan m atau p. Nah, kalau ill ini pasti ketemu dengan l. Oke, jadi ill ini ketemu dengan kata yang awalannya l. Kalau yang in ini hampir semuanya kecuali yang ada di bawah. Oke, okay? Hampir semua kata bisa kecuali yang ada di bawah ini. Nah, kalau ir juga sama, biasanya ketemu dengan r juga. Nah, itu untuk kata yang berkonotasi negatif, yang memberikan makna not atau tidak. Nah, kita lanjut ya, let's move on into the next prefixes. Kita punya un, undo, unregister, unfinished. Ini artinya belum atau tidak. Oke? Okay? Undo. Jadi kata un plus do. Jadi tidak dikerjakan. Jadi dikembalikan lagi. Oke? Okay? Nah, kata undo ini paling sering kalian dengar ketika kalian pakai Microsoft Word. Oke? Okay? Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk mengembalikan lagi, kan? Undo. Jadi setelah di-do, di-undo, dibalikin lagi ya. Jadi misalkan kalian nulis word gitu. Terus kalian undo, kan word-nya nanti hilang. Oke, nah itu fungsinya dari undo. Dari awalan un. Nah, selanjutnya adalah dis. Disappear. Tidak appear. Tidak nampak atau hilang. Disappear. Nah, disappear ini adalah gabungan kata. Oke, dari kata dis dan appear. Jadi hilang atau tidak terlihat, disappear. Disrespect. Dis plus respect. Respect itu hormat. Respect itu hormat. Jadi tidak hormat. Jadi tidak menghormati. Discontinue.
tidak dilanjutkan. This plus continue, lanjut. Jadi tidak lanjut. Berikutnya adalah up. Up ini artinya lebih atau lebih tinggi. Jadi lebih better atau higher, okay? Upgrade. Jadi grade-nya ini, nilainya ini di-upkan, dinaikkan. Upgrade, okay? Yang kedua adalah upscale. Skalanya itu dinaikkan, ya, ditinggikan. Upload. Jadi load itu dinaikkan. Oke, jadi upload, mengunggah, ya. Ini adalah gabungan dari kata upload itu, up dengan load. Karena ada download, maka ada upload. Yang terakhir adalah re. Rethink, berpikir ulang, berpikir kembali. Redo, mengembalikan, ya, redo. Nah, tadi ada undo, ada redo. Recycle, jadi menggunakan ulang, ya. Cycle. Jadi cycle-nya itu dikembalikan. Jadi digunakan kembali. Nah, re ini artinya mengulang. Oke, jadi re, mengulang. Salah satu pembedanya juga, in ini biasanya ditambahkan ke kata sifat atau adjective. Ya, capable itu kata sifat, sensitive, secure, legal, literate, possible, mortal, responsible, dan lain sebagainya. Jadi in, im, il, ir ini biasanya mengikuti kata sifat. Nah, sedangkan un ini mengikuti kata kerja. Seperti un dan do. Do itu kata kerja. Un dan register. Register itu kata kerja juga. Unfinished. Finished itu juga kata kerja. Sama dengan this, appear, continue, respect. Jadi mengikuti kata kerja. Up juga. Nah, kalau up ini beda. Up ini juga mengikuti kata sifat atau kata benda. Upgrade, upscale, upload. Kalau up ini mengikuti kata benda. Nah, kalau re ini mengikuti kata kerja. Oke? Jadi re ini imbuahnya. Dan think kata kerja. Jadi yang menggunakan kata kerja itu un, this, dan re. Oke? Un, this, dan re. Nah, tadi kan di awal saya bilang, kenapa sih kita perlu untuk belajar imbuhan? Ya nanti agar kita dapat menghemat kata dalam menulis ataupun berbicara, kita terdengar seperti native, ya. Misalnya kita pengen bilang tidak sehat, okay? Not healthy. Kalian bisa aja bilang langsung unhealthy. Jadi menghemat kata. Not healthy jadi unhealthy. Atau misalnya tidak sempurna. Not perfect. Kalian hanya perlu bilang imperfect. Nah, kan jadi terlihat lebih ringkas ketika menulis. Dan kita juga terdengar seperti native. Terima kasih telah menonton video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Bahasaku Inggris untuk mendapatkan informasi menarik lainnya seputar bahasa Inggris. Saya Danang, saya pamit undur diri. Terima kasih. Semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di video lainnya. Adios!